Baik, sahabat kampung, kita lanjutkan perjalanan kita. Walaupun tidak sampai ke puncaknya karena motornya itu tidak miayai gitu, tidak naik. Berat badan saya terlalu berat. Jadi kita sampai 3/4-nya saja. Nanti saya ganti motor dulu baru bisa naik ke puncaknya yang lebih indah. Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung, saudaraku, karena ada manfaat yang tersembunyi. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung, channel yang tak pernah diem. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pejabat Bupati, Kepala Dinas, sahabat-sahabat saya yang... Sahabat kampung itu kalau di bawah sana itu dari luhur. Sebelah sana itu Wanarja. Nah, ini posisinya belum di puncak tertinggi di Kecamatan Dailuhur. Nanti kita ke sana ke daerah. Nah, oke sahabat kampung, saya pagi hari jam 8 kurang lebih di atas bukit, ya perbukitan, bukan gunung atau bukan apa namanya? Bukan gunung aktif, tapi di pegunungan lah. Jadi Dailuhur itu sebelah sana dikelilingi oleh perbukitan. Jadi kalau sejarahnya itu Dailuhur itu dulu merupakan Baik sahabat kampung, kita lanjutkan perjalanan ke sebelah sana yang sama indahnya, bahkan lebih indah. Karena ini motor tidak bisa miayai, tidak bisa naik. Ya. Jadi mungkin tidak sampai ke puncaknya, tapi kelerengnya lah seperti itu. Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung, karena channel yang tidak pernah diam, banyak manfaatnya. Selamat menonton! Oke, kita ke atas. Naik, terus. Waduh, waduh, waduh. Ya, mudah-mudahan nanti setelah saya ke sini, ke tempat lokasi, kayaknya ada yang kecil saya nih. Yang gaib kali. Ya, mudah-mudahan di aspal, kalau saya nanti mungkin setiap minggu, setiap bulan ke sini ya. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pejabat Bupati, Kepala Dinas, sahabat-sahabat saya yang dulu bisa cepatlah diperbaiki ke sini ya. Saya mau camping di sini nih. Aduh. Wow, 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 wow. Aduh. Coba saudaraku. Ada saung, ada sawah. Aduh. Bisa juga ada rumah ya. Ada saung. Ngapain kita bikin tenda? Ah, tapi kan harus. Nah, kesana. Lah kalau kesana adalah pemandangan alam ya. Oke, sahabat kampung, nah seperti ini ya pemandangan apa di wilayah persawahan di Desa Dailuhur, Kecamatan Dailuhur. Ini ada kali nggak ya? Kita lihat ada kali. Karena kalau ada kali, haha, pasti ada sesuatu. Kayak kemarin itu waktu saya jalan-jalan, beta jalan-jalan itu di kali sambil makan siang. Ternyata setelah saya ambil pasirnya ada ternyata besi, ada ternyata logam transisi. Oh, nggak saya kasih tahu deh. Itu kan modal. Oke, kita terjun payung di sini ya. Apa kita bikin seling di sini? Seling berapa sih? 125 juta kalau tidak salah ya. Seling. Mungkin 150 juta itu yang KW7 KW8. Apa KW-KW-an? Aduh. Kita lihat ya. Oke, sayang saya pakai celananya, celana dinas ini. Wah. Ada kali enggak? Mudah-mudahan ada kali. Wah, ada baru burung barusan. Ada saung ya. Oke, kita lihat saudaraku. Kita zoom. Ada kali enggak? Ada kali enggak? Oh ada. Wah, ini kali ke arah mana ini? Kalau dilihat dari konstruksi pegunungan, saya yakin ada logamnya. Ada logamnya, ada. Tonton terus di channel Kehidupan di Kampung, saudaraku. Jadi ke arah ke sana ya. Tuala perbukitan lagi, lebih tinggi lagi. Saya nggak kuat. Nggak naik kalau. Tahu nih. Loh. Lah ke sawah.
Ek maju. Ek salah suhu. Oh. Yang budak di kedai M kemari. Tasnya apa? Ke mana? Apa celaka tas sih? Itu kemari tas. Jadinya tabu budak cina yang mandi cina gitu. Ya kasih dehem. Di ayah nak ujuk ke dia. Ah, ya Allah. Tu naik motor lagi ribuan. Ribuan. Rokok ayah, sudah. Jaharun ayah, sudah gitu. Ya Allah. Syukur atuh. Ya. Hmm. Ha. Balik tiba ajak-ajakan sini. Mau kuatir, lah ke pasar. Rek ayah tamu. Duka. Lah oke saudaraku. Ini pemandangan alamnya ya seperti. Nah, seperti ini. Tuh. Mau ngambil saya kalau rela mama sih apa itu lah oke mampir di dia. Jadi kita naik dulu ke atas sana seperti apa ya wajahnya perkampungan di wilayah yang sangat indah Desa Delur Kecamatan Delur Kabupaten Cilacap ini ya. Itu ada saung. Jangan malam-malam ke sini ya apalagi bawa pacar lah boleh kena apa kena ada saung. Tuh lihat ya. Oke kita ke atas. Kita ke atas lagi kuat enggak motornya ya. Panas nah. Nanti kita main-main di sini. Karena kalau dilihat dari konstruktur pegunungan ini, waduh, sangat lumayan. Sangat-sangat lumayan. Nanti kita ke sana ya, mau ngambil apa? Ngambil kacang katanya suuk. Alias kacang saya ngebawa kolor lagi. Tapi kita ke atas dulu ya, Saudaraku. Kita lihat pemandangannya seperti apa. Ini enak nih buat camping. Buat camping tinggal apa dibikin apa pila-pila gitu untuk penginapan sudah kali bikin sini sesungguhnya untuk bikin pariwisata dia harus kerjasama dengan masyarakat yang punya modal kan sekarang orang apa pengen wisata uang pas-pasan ya cukuplah ke seperti saya pas gitu pas pengen apa kebeli. Seperti itu aku nanti kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ini kameranya nggak terlalu bagus ya. Ini kalau di drone wah luar biasa. Cuman drone saya hilang belum ketemu. Udah 2 minggu kayaknya drone belum ketemu. Sampai saya minta bantuan ke paranormal. Akhirnya tidak normal itu. Apa kan bunyi ah. Ini tanda-tandanya ini tidak kuat untuk kan untuk naik. Matahari mulai tersembur. Wah. 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 Waduh. Ah. Aduh. Wah. Wow, ini dia. Sangat indah kita bisa menatap. Ada saung rupanya beta sebelah sana. Kita main-main di sini. Wah. Nanti kita lihat ya seperti apa. Walaupun jalannya begini anjur-anjurkan seperti apa beta. Ada saung sawah. Aduh. Si tante lah yang ngapain tante? Biasa kayak itu. Dia papa cuma mau cuci tadi dia.